Okay, so last week you dah buat web socket tapi guna server Firebase. Sekadar baca saja, baca saja. You tukar maklumat dekat Firebase real-time database tu, and then you dapat maklumat dekat sistem you menggunakan JavaScript. Eh. So hari ini kita akan extend sedikit, masih lagi Firebase. Kita tak buat server kita sendiri. Tapi hari ini kita akan buat untuk update data ke dalam Firebase. So katakan you ada sensor ke, so you nak you hantar data sensor tu ke Firebase dan you nak orang lain boleh view dia punya data tu. So ini itu yang kita akan buat. Sebelum tu saya explain dulu pasal Firebase ni. Hari tu saya lupa nak explain. So dia free. Sampai bila dia akan free? Kita tengok sikit lah, kita belajar sikit tentang dia punya ni. Firebase real time pricing ya. Okay, dia sebenarnya dia ada yang berbayar. So dia berbayar macam mana? Apabila orang download data. Contohnya pertama kita upload data. Okay. Satu lagi orang download data. Orang view kita punya sistem tu lah. Ataupun view kita punya data. So dia akan charge per data. Maksudnya dia kira berapa 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 gig lah. Dia ada dia punya ni gig. Kita tengok detail. Ini dia ada limit juga kan. Contohnya yang ni dalam masa satu saat 100,000 orang pengguna boleh masuk. Eh. Okay, user yang nak tengok sistem kita tu 100,000 orang dalam masa satu saat concurrently. Kalau ada 200,000 orang, so yang next 100,000 tu dia akan tak boleh masuk. Eh. Tu limitation dia lah. Okay, dan dia limit 10 megabyte saja per second untuk setiap orang. Mana harga dia? Pricing dia. Dia ada harga dia. Saya nak tunjuk yang harga tu je. Mana dah? Ya, yeah, Firebase ni dia banyak free lah, tapi untuk kita belajar ni bolehlah free. Kalau nak guna untuk industri, tu ada kena bayar sikit lah. Kena bayar sebab bila kita guna industri, kita akan run 24 hours lah kita punya sistem tu kan. So, tengok real-time database. Okay, ini yang free ya. Eh. So, yang free ni hanya 100 orang je boleh masuk dalam masa satu saat tu. Okay, concurrent user. Dan 1 gig je boleh simpan data tu. So, kalau you append data tu sampai 1 gig, dah tak boleh guna dah. Dia free sampai 1 gig. And then berapa orang boleh download? Sebulan 10 gig. So kalau you buat tu open pada orang, orang akan buka sistem you. Kalau dah sampai 10 gig dia download daripada sistem kita, tak boleh guna dah real time database. Kena tunggu bulan depan pula eh. Maksudnya dah tak boleh download lah data tu, dah dia tak transfer lah kepada klien kalau dah sampai 10 gig. Ini semualah total user. Okay. Ini kalau kita ambil yang berbayar, berbayar ni dia ikut, dia charge ikut penggunaan kita. Okay. Ini bilangan user 200,000, 200,000 orang boleh masuk kalau kita ambil berbayar, dan dia charge $5 setiap gig. 1 gig $5. Okay. So tak kisahlah kalau you ada banyak gig, berapa gig data you nak hantar, tapi dia akan charge 1 gig $5.
dan setiap orang yang download 1 gig dia akan charge $1. Ini yang berbayar. Okey, so kita boleh je guna yang tak berbayar ni, just nak untuk 2 minggu ni je kita akan guna yang ni. Tapi kalau you nak guna untuk FYP, saya rasa still boleh guna yang free ni sebab you tak bukannya nak 24 jam. So biasa data sensor tu dalam tak sampai 1 meg, tak sampai 1 kilobyte pun. So kita boleh gunalah yang ni. Right. So kita pergi pada hari ni. Kita nanti you buka yang ni, aktiviti ni, tapi saya hide dahulu untuk saya ajar. So selepas ni you boleh try baliklah. Okay, Firebase config ni, waktu kita mula-mula set up tu kita jumpa kan, kalau kita nak set up kali kedua, kat mana kita nak ambil balik config kita. So kita akan kita kena buka kita punya Firebase ni, buka projek kita. Dan dia ada kat sini ya, satu app ni. Ni yang kita dah register lah. Kalau kita nak buat app baru untuk website lain ataupun kita nak buat app baru untuk Android ataupun iOS, kita add lah. Tapi nak ambil yang kita dah create sebelum ni, just klik dekat sini ya. Satu app ni. So ni yang saya dah create sebelum ni. So saya nak ambil Firebase config tu. So klik dekat gambar engine tu, gambar gear tu. Yang dekat bawah ni ya. So inilah. Basically you nak ambil yang ni kan. So dia berada di sini ya. Alright. So kita start untuk hari ni. So kita bermula daripada last week punya. Last week kita buat yang ni. So saya copy yang ni ya. Dia tak sebenarnya tak perlu hosting ya. Tak perlu guna MyFig Cloud tu. Okay, sebab dia adalah JavaScript. JavaScript boleh running je dekat PC kita ya. Tak perlu melalui server. So saya buat je kat sini. Saya tak guna MyFig tu. Okay, saya buat folder Firebase. Dan saya buat file. Ni untuk read.html. Dia JavaScript lah, so boleh buat HTML sebab kita nak view dalam browser. Okay, view dalam browser. So ni HTML kita. Okay, so ni file, dia bukan tak perlu protokol HTTP sebab dia JavaScript. JavaScript tu running dekat client eh. So tak perlu HTTP. So boleh run daripada file je. Okay. Okay, so kita edit sikit file ni. Yang saya dah create ni, read ni. Yang ni yang last week lah, you all sepatutnya dah buat ni semua. Okay, yang baca sensor tu, dia ada 3 sensor. Kalau tengok kita punya database ni. Saya copy dulu yang ni. Saya punya real-time database ni, dia ada 3 value sensor. Okay, so sensor 1 ni kita letak nombor kan. Okay, dia ada sensor 1, sensor 2 dan sensor 3. Ni yang you dah buat last week. Ni patutnya nombor dia. Right. So kita nak baca balik je ni. Saya just buat balik je yang ni. Ni sepatutnya you all dah buat ni. So just copy yang ni, tukar yang ni. Okay. Ini maskkan sikit view dia. Ini you tengok je, tak perlu buat lagi. Nanti saya bagi masa tu you buat. Kalau ada masa selepas ni, kalau tak ada masa, kita buat waktu yang 1 jam tu lah. Alright. So ini kita ambil coding ni daripada dia punya ni. Saya nak explain sikit tentang ReferDB ni. ReferDB. DB ni kalau you buat letak APP dalam ni boleh, tak letak pun tak apa. So kalau you nak baca 1 DB terus lah. You nak baca 1 DB ya. So, kalau nak baca 1 DB kita akan buat
banyak baru ya. Just nak faham kan sebab you copy-copy kot you tak faham ya. Ini saya terus point kepada daripada DB. DB dia tu apa? DB dia tu yang ini ya. Ni DB dia. So bila kita mention sensor ni maksudnya dia yang URL tadi slash sensor lah. Ini untuk kita baca sensor. Kalau you tak nak letak pun tak apa. Okay, kata you nak baca 1 DB tu, 1 URL. Then dalam tu barulah you nak baca sebagai sebab ni all DB ya. Okay, so ni all DB dia akan consist of semua database tapi dia punya point dia berada di sini. Dia bukan point berada di sini ya. So kalau you nak buat tu dia kena buat on value. On value ni maksudnya bila ada value dia akan terus buat kat sini ya. So ni kita tukar kepada yang ni. Sebab ni yang refer kepada yang all DB tu. Ni dia ada snapshot. Okay. Dia sebab console dia. So kita nak printkan value console.log ni dia akan dekat inspect kita boleh tengok kan. Console.log ni kita boleh tengok value dia dekat inspect. So dot value and then kita kena buat sini dot sensor 1. Kalau kita nak baca yang sensor 1. Ni saya buat caption sikit. Sensor 1 sama dengan plus. Okay. And then baca yang sensor kedua, sensor ketiga. Sensor kedua dan sensor ketiga. Sensor kedua, sensor ketiga ni apa? Dia adalah kita punya key ni lah. Ni panggil key ya. Ni value. Ni key ni value. So sensor 1, sensor 2. So boleh buat satu je dan terus paparkan semua ni ya. So save yang ni dan kita refresh kita punya yang ni. Okay, sini tak nampak sebab saya buat console je. So kalau console ni kita klik kat console kita akan nampak value tu ada di sini ya. Sensor 1, sensor 2 ni saya nak tukar sensor 3. Okay. So just nak tunjuk je ni. So kita back kepada apa yang kita dah buat ni. Save. Okay, so ini kita tak ada ubah apa-apa. Yang kita nak buat ialah untuk kita boleh update sensor 1 ya. So saya nak update sensor 1 ni. Maksudnya saya nak terus update dekat sini ni value dia menggunakan JavaScript. Kita kena buat another script supaya kat sini kita maintain je untuk view. And then kita buat satu lagi script. Bukan kat sini kita buat nama script tu update. So kalau you nak protect ni daripada orang lain access lah. So ini kena buat lah dalam web server dan kena jadikan dia sebagai PHP lah. Barulah you boleh buat ada login, ada session semua tu. Ataupun JSP ke tak kisahlah. Okay, tapi ni saya tak tunjuk yang protection tu yang nak ada login semua tu tak ada. So update ni coding yang hampir sama juga. Copy je ni. Okay, paste. Cuma kita tak pakai dah on value dia. So dan saya nak concentrate yang sensor satu saja. Saya nak update tu sensor satu je. Yang lain sama je sebab ni connection semua ni. So yang atas ni saya tukar sikit. Okay, real time database ni update eh. Right. So bila nak update kita kena ada input kan. Okay, so kita buat input. Okay, sebab kita nak baca input ni dekat JavaScript ya. So kita kena ada ID ya. Sama dengan katakan ini saya buat sensor 1. Sensor 1 value eh. Ini ID dia. Type dia ni input lah. So type dia adalah text. Itu sahaja kan. Dan BR. Ini saya buat value for sensor sender pula. Sensor 1. Right. Okay, so dekat kita punya script ni kita nak baca input ni. So kita boleh buat nak baca input lah. Ini maintain je ni, database ni dah ada. So untuk baca input tu kita akan buat war katakan ni value sama dengan, so nak baca input daripada HTML ni kita akan buat document di JavaScript eh, document.get element by ID.
dah masukkan ID apa yang kita nak baca tu, ID yang atas tu iaitu sensor one value. ID yang ni lah. Mungkin dia ada input lagi, ada H1 ni pun kalau you nak tukar yang ni, ya, kena ada ID dia. So saya nak baca ID input ni dan saya nak tukar value dia. So input ni dia ada value dia. Kita nak baca value dia. Terus kalau nak baca terus, boleh je buat macam ni, value. Sebab sensor one value, just nak bezakan variable. Ni variable boleh letak je apa-apa nama. Sini mesti nama ID yang kita nak baca. Sini mesti dot value sebab kita nak baca input punya value attribute. Okay. Alright. Dah kita buat satu lagi button untuk dia submit. Button pun kena ada ID sebab kita nak buat on click nanti. Button send. ID dia button send. Untuk button ni syntax button HTML. Sila kat sini update update. Okay, dia ada set ni. Set ni untuk value yang belum ada. Katakan dekat saya punya Firebase ni belum ada sensor 1. So saya nak wujudkan sensor 1 tu ataupun saya nak buat satu lagi sensor 4. Untuk saya wujudkan satu lagi sensor 4 tu maksudnya saya kena insert new key kan. Tu untuk insert new key kita guna set. Kalau nak update kita guna update lah. Kita kena tambah satu lagi update. Set tu untuk new Update tu untuk yang dah key yang dah ada, so update. So kita kena tambah sini import update sebab update ni kita guna daripada library Firebase ni lah. Jadi kita kena letak lah kat sini. Kita akan guna library update. Alright. So apa syntax dia untuk update dalam WebSocket ni? So you pergi next kat sini. Okay ni tambah satu lagi alert ni. Tak apa saya buat kemudian. Sini ya, function update ya, yang ni ya. Okay. Nanti you nak buat, you boleh copy ya. Cuma saya buat ni sebab saya nak explain code by code, saya tak copy semualah. So untuk update, saya buat kat sini. Update ya. So update dia terus macam ni je. Update and then buka dan DB ni referent kepada sensor 1 ni. Okay. Comma dan sini adalah value yang kita nak update iaitu sensor ini. Ini dah sensor 1 So ini kita buat all lah sebab dia kita nak ada key ya. Jadi kita beritahu nak update yang sensor 1 saja daripada all DB ni ya. So, DB ni saya dah buat DB saja, tak ada sensor 1 lah. Sebab kalau ada sensor 1 pening sikit nak tukar kat sini ya. So kita buat je DB and then kita update sensor 1 saja. So sensor 1 ni nak ambil value, kita dah ada value kat atas ni. So saya buat kat sini just terus saja kat sini. Sensor 1 value Jangan letak semicolon Jangan letak semicolon. Kalau tak ada, ada error dia. Okay. Kalau you nak update kat sensor 2, so comma, ni sensor 2. Ni adalah apa yang ada dekat Firebase Kalau sensor 2 dekat Firebase, you buat S huruf besar, so kena S huruf besar lah. Orang ni katakan 20. So you update dua value. Satu yang based on value dekat sini, satu lagi based on value dekat sini. So sini saya buat terus value sebab dia akan terus update ni. So value dekat sini saya buat katakan 99 Saya save ni. So value sensor 1 value ni dah ada 99. So bila saya run yang ni, dia akan terus update DB reference iaitu all DB ni. Sensor 1 dia akan update dengan value yang dekat input tu iaitu 99. Dan sensor 2 ni rutin dia akan update dengan value sini saya buat panjang sikit lah. Okay. Save. So bila saya run je yang ni, tak buka dia. So bila saya run je, dia akan terus update lah. So tak nampak kat sini. Kalau you buka kat sini, dah nampak, dah terus update.
Oke, 99 hari terus update. Okay, so macam mana you nak buat ni update ni baru dia update ni. 99 ni. So kita kena buat function sebab tu button lah. So yang ni hanya akan berlaku ni kalau ikut kat sini di buka script ni dia terus run update kan. So kena letak dalam function yang ni. So bila you letak function dia tak akan update terus lah. So katakan sebab nama function ni DB. Okay. Okay, nama function ni sebab update DB dia mesti ada parameter ni. Ni cara kita nak declare function eh. So ini kena buat semicolon. Same. Alright, so saya tukar sedikit value dia kepada tak ada value lah, tak ada value. Alright. Bila saya refresh kan ni, dia tak ada value lah. Sepatutnya kalau tadi dia akan update lah. Tak ada value lah. Tapi ni dia tak update lah. So masih lagi maintain. So bagaimana saya nak klik update ni, dia panggil function yang saya buat tadi tu. Update DB. Maksudnya saya letak kat sini, katakan saya tak letak nombor, saya letak nama. Dan saya klik update, nak panggil function yang ada dalam ni. Iaitu yang ni. Supaya dia update value tu kepada yang saya dah masukkan. Okay. So, kalau dalam ini yang biasa kita akan buat on click ya, ni kalau yang biasa kita akan buat on click. So, kalau dia klik update ni dia akan panggil function ni update DB ya. Contoh. Kita test dulu. Jadi ke tak? Refresh. So masukkan value baru. Test bila klik update. You nak tahu ada error tak? Buka inspect dulu. Kalau ada error dia akan keluar dekat console ya. So update. Dia beritahu sini not define. Not define. Kita dah define kan? Ha, tapi kenapa dia kata not define? Ini sebab function tu dah panggil update DB tapi dia tak jumpa walaupun dah ada dah ni. Ha, ni sebab kita guna type ni module lah. Bila type module, dia tak public. Dia hanya function tu boleh pakai dalam ni je. Sebagainya kalau kita letak kat luar, so kita letak kat luar. Copy ni saya buat script baru. Yang ni script module. Module ni maksudnya dalam ni je lah. Dia macam function lah. Dia tak access daripada luar. So kalau saya nak buat public, saya akan buat macam ni lah. Saya buat script. Letak kat sini ya. Okay, so kita refresh tengok error dia apa. Okay, tak ada error. Bila update, kata update not define. Ni update yang mana not define? Update yang dalam ya. Sebab apa? Update ni berada dekat dalam ni. Dalam ni dia hanya dalam tu. Jadi tak boleh sebab dia type module lah. Kalau tak buat type module, you buang pula type module ni. Sebab you nak buat dia public. Apa dia jadi? Okay, refresh. Ha, ni dah tak boleh import dah. Okay, kalau nak guna import, kena ada module pula. Ha, dia macam mana nak buat? So, kena guna cara. So, kita back balik. You kena register event tu dalam ni. Dalam ni. So, kena buat coding dalam ni je lah. Tak boleh buat di luar. So, macam mana you nak buat update DB ni kepada on click yang ni ya? Okay, so button dia adalah button send ya. ID dia adalah button send. So cara kita nak register on click button send tu kepada yang ni, kita akan buat sama juga document.get element by ID. And then button send tu. Okay. So kita kena buat add event listener. Okay. Document get element by ID iaitu button tu dan kita add event listener. Event tu adalah yang ada on click, on blur, on mouse over tu event lah. So kita add event listener. Buka ni kita buat click lah sini tak perlu on lah.
kita perlu lebat on click lah. Dia sebenarnya yang kita nak add tu yang on click lah, tapi dalam add event ni sendiri ni tak perlu letak. Dia ada banyak lagi lah ni, on on ni semua ni. Ni event lah semua ni. So tak perlu letak on lah. So kita buat click ya. Kita registerkan dengan function yang ini. Macam tu. Yang ni tak perlu letak, yang ni tak perlu letak dan tak perlu letak juga code yang ni. Okay. Mari kita macam tu je. Alright, so refresh balik. Okay, ini saya tukar kepada nama datang. Update. So, tak ada error, tak ada error, maksudnya berjaya lah tu. Sensor 1, oh dia tak update lah. Right. Okay, kita buat console lah kat sini lah. Nak make sure benda tu dia update. Kita type kat sini update Firebase dengan value tu eh. Last S1 value. Alright. So refresh page ni. Okay, kita masukkan nombor 45. Update. Oh, dia tak ada value dah. Dia tak ambil value ni. Kenapa dia tak ambil value dah? Dia update tapi dia tak ambil value ni. Jadi, dia tak hantarlah value tu. Okay, dia tak baca value tu sebab sensor one value. Okay. Ini input lah. Alright. Okay, so mungkin sebab dia tak dapat baca yang ni eh. Mungkin dia sebab tak dapat baca tu. So, kita try pula yang ni kita cut, kita letak dalam ni. Okay, function tu tak dapat baca yang tu lah sebab guna war tu. Kita try pula yang ni. Refresh balik. You nak refresh ni, just click kat sini ya. Eh. Kalau you refresh sini, nampak dia tak berubah lagi. Dia tak fully refresh. 5555 update baru dapat value kan. Dah kat sini dia hantar lah. Tu dah hantar. Tengok saya tukar lagi kepada nama. Update. Ni pun dia ada baca value. So dekat sini automatik dia dah update. Alright. Okay, so kenapa dia tak boleh baca kat atas tu? Mungkin sebab variable tu di local, dia tak boleh baca dalam function ya. Okay, so bila kita buat sensor, kita nak setiap satu saat ataupun setiap beberapa interval, kita nak automatic hantar ni ya. Hantar value tu mungkin berubah dan kita nak sentiasa hantar. Bila berubah je dia hantar. Bila berubah je hantar. So kita kena guna satu lagi dipanggil set interval lah. Set interval. Ini saya buat bila dia klik baru dia hantar. So kalau kita nak buat setiap satu saat dia akan hantar. So kita kena guna function ya. So ni dipanggil timer dalam JavaScript ni. Set interval. Ini function dalam JavaScript. Kita akan panggil function update DB ni. Okay, automatik dia akan panggil function update DB tanpa perlu kita klik button eh. Every dah kena comma kat sini. Every katakan every satu saat. Okay, 1000 tu maksudnya 1000 millisecond. Ataupun satu saat lah. Okay. Bila run ni, dia terus ada benda ni ya. Alright, so bila saya refresh yang ni. Kita buka yang ni eh. Saya nak tunjuk paparan dia.
Ini di error sebab tak ada value lah. Okay, so dia dah update lah 23. Haa, ni kita punya tadi. Dia kecil kan kot. Okay. Tak sebelah-sebelah. Okay lah. So, ini saya tukar. Sebab dia berubah kat belakang tu kan. Every satu saat. So kalau value tu mula 12, so dia update lah. 30. So dia akan automatic update. Okay. Seterusnya macam mana kita nak buat. Ada button lah. So bila saya buat start, baru dia start ni update ni. So, kalau saya tekan stop, dia akan stop update. Okay, untuk yang tu kita buat function lagi, function start update. Dua function lah, satu start, satu lagi yang stop punya. Okay, dua function lah. So kalau start ni kita akan buat, dia kena ada satu variable kat sini ya, sebab kita nanti nak terminate yang ni kita kena tahu dia punya variable dia. So ni kita buat satu variable. Katakan timer sama dengan yang ni ya. So ini hanya berlaku apabila kita start lah. Kalau saya buat while timer ni di dalam function ni, saya nak stop kat sini, cara nak stop dia adalah close interval dan ambil dia punya ni ya. Ini cara nak stop dia. Tapi kena check dululah if timer, jika timer tu tengah running kita akan close kan dia. Cuma dalam case ni war timer ni hanya boleh diakses dalam function ni saja. Okey, function ni tak boleh nak access dah sebab dia declare dalam function ni. Okey. So kita kena declare kat luar lah yang ni. Declare kat luar. So ini tak perlu declare, just buat lah timer. So kena declare dekat luar ni supaya dia jadi public. Kita set sebagai null dahulu eh. Jadi kita dah public kan dia. Jadi dalam function ni pun boleh baca yang ni. Function ni pun boleh baca yang ni eh. Okay, so bila kita nak buat start update ni dan stop update, kita kena buat button lah. Satu lagi button. So buat sini. Ini saya buat start lah. Start ni maksudnya every satu saat tu lah. Yang update tu bila dia klik ya. Saya tukar lah. Ini saya buat submit je. Code confuse. Ini stop. So ini kita buat button start. Ini button stop. So bagaimana button start ni nak point kepada function yang bawah ni. So kita kena buat macam ni juga. Copy yang ni. At delivered event listener ni. Okay, so boleh letak kat sini. On click, maka dia akan panggil yang ni ya, start update. Okay. Yang ni adalah button start. Ni yang start, kalau yang stop, button stop kita point kepada bila klik dia akan ambil stop update dia. Alright. Okay. Alright, refresh ni yang kita coding ada ni. Okay. So saya buat tak ada apa, saya submit. Okay, tak ada apa. Okay, so sekarang ni kalau saya buat yang ni pun dia tak akan submit, auto submit ya, sebab saya dah buang. So kalau nak auto submit yang ni every 1 second, just click start update. So nanti dia akan berubah lah. So setiap satu saat dia akan update. Okay, bila nak stop, click je stop ni. So kalau saya tukar pun dia dah submit. Masih submit.
Okay, so stop kita tak betul. Stop update ah. So timer, so mungkin bukan close interval. Kita tengok apa arahan dia. Saya pun tak ingat mana. Stop interval JavaScript. Dia guna clear interval lah, bukan stop interval. So kat sini kena guna clear lah. Clear interval. Save. Okay. Okay, refresh balik yang ni. Okay, submit, clearkan dan start. Sebab value 23 start. So every 1 second dia akan submit. Okay, di submit. Bila stop, perubahan ni dah tak submit lah. Okay. To start update and stop update. Right, kita sambung eh. So, seterusnya, sebab ini subjek multimedia, multimedia technologies. So, kita nak submit data multimedia. So, contoh data multimedia adalah video, webcam, okay, audio, text pun dah multimedia juga. Tapi yang kita akan cover adalah dua benda je kita akan cover. Satu yang webcam, atau video kamera tu. Satu lagi, screen sharing. Kita nak share screen kita, nak bagi orang lain tengok. Dua benda. So, dalam JavaScript ni, dia dah ada function untuk kita panggil screen sharing dan juga webcam lah. So, kita buat dulu macam ni nak keluarkan yang biasa orang buat screen sharing tu. Okay, so saya letak dalam ya. Maksudnya kita buat button lah. Bila screen sharing dia akan buka yang tu. So kita buat button ID sama dengan screen share, tutup button. Okay, ini screen share. Right. So ini dia akan panggil function bawah ni, kita buat sebelum tutup script ni. Function open screen share. Pendek je arah dia. Okay. Ni pun sama, saya letak war ni dekat dekat atas, kita declare dekat atas sebab mungkin kita nak close nanti. So ni buat war result sama dengan nak kita declare kat luar sebab mungkin kita nak guna dalam function lain untuk close. So arahan ni adalah navigator media display titik, saya letak kat bawah titik ni. And then video ni dia punya option dia. Itu je. Navigator media devices dot get display media. So kalau nak ambil sekali dengan audio, ini buat true lah. Ini buat true. Tapi kita ambil video saja, audio tu tak ya. Get display media. So dia ada dua. Display media adalah screen eh. Display tu screen lah. Kalau saya buat get user media, itu adalah webcam. Tapi sebab PC laptop tu apa tu PC tu tidak ada webcam, saya tak boleh tunjuk lah. Tapi kalau you tukar je situ user media, dia akan jadi webcam lah. Okay. Yang ni follow je. So saya buat satu line ni, mesti satu line ni. Okay. Alright. So kita kena register function ni kepada button
screen share ni. Saya nak register, kita akan buat dokumen. Get element by ID. Okay, ID bagi button tu. Dot at event listener. Eh. Dah ada tu. Okay, so at event listener. Klik lah. Bila dia klik, kita akan panggil function yang open screen share ni. Eh. Yang ni. Ini lagi tak perlu letak benda ni dan tak perlu letak ini ya. Tutup je dan semicolon. Okay. Right. So refresh ya ni. So dah ada button screen share. So bila saya klik screen share, nampak dia keluar terus. So boleh pilih lah buat entire screen. And that allow. Tapi nampak tak dia tunjuk ke mana-mana? Tak nampak. So kena tambah satu lagi. Nak suruh display dekat sini lah. Nak suruh display. Kalau tak tak nak display pun tak apa. Ni dah share dah ni. Share balik lah. Saya takut dia konflik dengan saya punya webpack ni. Saya nak share notepad je lah. Notepad je. Oh. Oh, share notepad je. Cuma kita nak view ni tak nampak lah. View tak nampak. Kita nak view tak nampak ni. So kita kena buka sikit coding kita. Ini dia dah sharing kan. Kalau you nampak macam ni warna merah ni kan. Dia tengah sharing lah tu. Warna merah ni tengah sharing. So share the screen lah. Ni allow. Right. Nah, yang ni pun tengah sharing. Dia tak ada lah. Kalau merah tu dia tengah sharing ya. Alright, so kita nak viewkan result ni ke dalam kita punya ni. Kat sini nak view screen sharing kita di sini. Kita kena guna video ya, kena guna video ni. Okay, guna video. Okay, kita add dulu video kita. Jadi kita letak di bawah lah, di bawah ni. Saya buat button VR kat sini. Ini pun VR. Tengok dia tak share ni. Kalau tak ada ni, tak share lah. So, saya nak buat dekat bawah ni. Video di sini. Okay, video, auto play dan dia ada ID. And then video dia macam ni ya, tak ada apa-apa dalam ni ya. Ini HTML5 ya, ni memang macam ni lah. Ini paparan yang kita nak nampak lah, kalau nak buat besar sikit, buat 300, save. Okay, so macam mana nak passing ke dalam ID video ni ya. Ni video saya buat sini, video jugalah tak apa. Okay, nama ID video ni adalah video juga. Okay, so macam mana saya nak ambil result ni, result yang screen sharing tu nak pass ke sini, ke dalam ni. Okay, so kita guna yang ni ya. Copy je ni. Copy. So dekat sini ya. So bila result, so kita test kat sini. Jika result dah ada, then function dia adalah kita akan assign video source object ni. Video tu yang atas lah. Tapi ni salah lagi kan. Ni video ni. Kalau you nak senang faham macam ni lah. document.getElementById. D ni orang kecil ya. And then video tadi tu. ID video tu. Baru macam tu. Okay. Maksudnya kita nak. Tukar attribute source object tu kepada stream. Stream ni datang daripada result tu. Yang ni. Sini kalau you buat add kat sini, sini add lah. Okay. So ni saya maintain. So ni function stream. Maksudnya result ni. Result ni adalah yang kita share screen tadi. Dia ada data dia. So data dia kita kena letak dalam ni. Ni data dia. So nama tu tak kisah. So nama variable je. Okay. Save.
So, kita refresh ya dia. Okay, screen share. Saya nak yang takut takut efek nanti recording kan. So, saya ambil yang notepad je. Saya nak share notepad je. Kalau. Nampak tak kat tu? Ni. Kan? Ni yang 300 pixel. 300 pixel. Dia punya width and height dia. Nampak saya scroll yang ni, dia share lah. Share notepad saja. Faham eh? Ni saya tukar ni. Dia buat file ni ke? So, sini berubah. Ini gambar je, dia tak ada apa ni. Ini gambar je. Yang share ni lah daripada kita punya ni. Right. Okay. Seterusnya, macam mana kita nak hantar data ni kepada CNIP? Kepada sensor 1 ni. Supaya bila saya view dekat dekat page ni, sensor 1 ni dia akan nampak saya punya notepad tadi tu. So macam mana kita nak convert? Isu dia macam mana kita nak convert screen kita, image ni, kepada string. Sebab kita kena hantar string lah, dia tak boleh hantar image ni. Alright, so untuk part tu kita just pergi dekat okay, next yang ni, next yang ni. Ini ni tunjuk untuk close lah. Ini untuk webcam lah. Kalau you buka activity ni nanti dia ada untuk webcam. Ini saya tak buat lah sebab tak ada. Beza dia hanya di sini je. Dia buat get user media je. So, cuba kita try get user media. User media. Ni display media. Kalau saya buat user media, dia akan buka kita punya webcam lah. Tapi saya tak boleh tunjuk kat sini sebab PC tak ada ni lah. Dia tak, tak keluar lah sebab tak ada webcam lah. Display. Tapi kan dekat klik nanti, maksudnya aktiviti yang you kena buat nanti ada yang untuk webcam lah. You just copy lah kode-kode ni, you just copy je. Ini untuk close webcam tu, tutup webcam. Next, so kita nak hantar kepada Firebase lah. Okay, saya, kita buat function yang boleh hantar value tu kepada Firebase. Ha. Function tu dah ada. Saya nak tukar value tu. Ha. Saya nak tukar kepada yang ni. Ha. Saya tukar je yang ni. Yang ni. Ha. Tapi sebelum tu kita kena ada canvas ni. Ha. So, kena buat canvas. Okay, kita update sedikit value dekat update ni. Sebab kita nak hantar kat sini nanti. Okay, sekarang ni kita sebelum ni kita ambil text value daripada input. Okay, so saya komen yang ni. Saya nak ambil daripada video tadi. So, kena buat canvas lah. Daripada video dia tak boleh share terus. Kita kena buat canvas. Maksudnya daripada video, kena letak ke dalam canvas. Canvas ni adalah HTML file yang mana kita boleh lukis atas tu. Eh. Kita boleh lukis di atas browser kita. So ni arahan dia. Maksudnya kita declare dulu canvas. Ni HTML file je. Kalau kita nak buat canvas terus ke atas ni pun boleh. Contohnya kalau canvas ni video. Canvas ni dia macam ni je lah. Canvas. Tutup canvas. So dalam ni nanti kita boleh boleh contoh-contoh lah nak lukis gambar ke, boleh guna canvas ni. Ya. Tapi ini saya tak create di sini, saya create dekat JavaScript ni. So cara nak create dia. Yang ni lah. So, kalau you create dekat you punya sini, you akan nampak lah. So, kalau kita create dekat sini, kita akan nampak sini video, satu lagi ada canvas. Yang warna view sama lah. So ni saya tak create dekat situ, saya create dekat function ni saja. So create element nama canvas. So canvas besar dia kita ambil sama besar dengan video yang kita set. Height dia kita set sama besar dengan video yang kita set tadi tu.
Dan ni arahan dia untuk kita draw image, ya. Dia lukis balik image daripada video ni ke dalam canvas dia. Ni arahan dia. Follow lah. Untuk dia lukis balik. Video tu dia copy lah. Dia copy balik ke dalam canvas. Kita nak hantar canvas ni, ya. So macam mana nak hantar canvas? Dekat you boleh hantar canvas macam ni? Tak boleh, ya. So you kena buat canvas. You kena convert dulu kepada string, ya. Gambar tu jadi string. So arahan dia adalah yang ni, ya. Tukar ni canvas to data URL. So ni dia akan tukar, jadikan dia sebagai teks, ya. Dia akan jadi teks. Gambar tu akan jadi teks. Okay, tengok nanti, ya. So kita nak tukar kepada image format JPEG. Kalau you nak buat PNG pun boleh. Tapi saya buat JPEG sebab JPEG ni kita boleh specify dia punya resolution ataupun quality dia. 0.5 tu maksudnya separuh kualiti dia. Gambar tu kurang elok sikit sebanyak separuh. Okey. Kalau satu, ini gambar sebenar lah. Okay, dia tak compress lah. Dia tak compress. 0.5 ni separuh sebab kita nak submit data, kalau boleh jangan besar sebab nanti dia tak nampak real. Ini every second lah. Kita tengok, eh. Dekat kita punya ni, kita refresh dulu yang ni. Screen share, kita ambil yang notepad tadi tu. Notepad ni, ya. Kita share yang ni, ya. Yang ni saja. Okay. Okay, so yang ni hanya berlaku bila kita klik update DB, ya, baru dia akan tukar kepada canvas. And then dia akan hantar canvas tu dalam update DB ni. Ya. Update DB ni saya nak buat, kita save sekali dulu, ya. Kita save sekali dulu, iaitu submit. Bila submit, dia tengok dekat kita punya ni. Nampak data ni. Sensor 1 dah jadi data image yang ni, dia dah convert je lah gambar kita tu. Oh. So dekat kita punya display. Ini, ya. Dia keluar lah. Ini gambar tadi, ya. Ni every second dia akan update. Tapi dalam format text lah. Okay. Okay, ada nak tanya lagi? So, you perhati ke macam ni? Tak perhati, ya, sebab dia bukan gambar. Kita nak gambar. Ini tak ada makna ni. So seterusnya adalah macam mana nak convert ini kepada gambar. Okay, so nak convert ini kepada gambar, kita buka kepada yang read lah. Send ni okey dah, dia send ni okey lah, dia send. Kita tengok lah, saya tukar sikit dekat notepad ni. Tak nampak berubah, soalnya dia berubah. Apalah, tak nampak berubah. So kita tukar kepada terus, ha. Instead of dia displaykan ini sebagai teks, kita nak dia displaykan sebagai gambar. Alright, so kita kena check kat sini, ya. Ha. Jika dia terima data tu ada perkataan data image. Okay, data image, maka kita akan convert dia kepada gambar. Tak akan printkan value teks tu. Okay. Next. Okay, so kita kena tukar kat sini, ya. Image. Tak apalah. Dekat saya punya ni, ya. Dekat saya punya yang display, ya. Display dekat read, ya. Dekat read. So yang read ni kita kena tukar kepada image, ya. Okay, ni yang read, ya. Sebelum tu saya tutup dulu. Takut occupy saya punya Firebase, ya. Sebab ni dia akan sentiasa hantar. Saya tutup dulu. Right. So dekat read ni. Okay. Jika ni kita guna span, ya. So kalau nak
paparkan dalam format teks tadi kepada image. So ini tak boleh guna span. Sini kita kena guna image. Okay, so kita kena tukar ini kepada image. Okay. Okay, ini tak apa, value 1 sebab dia akan update ke situ. Buka image lah. Image dia, dia ada source lah. Biasa kalau kita buat image ni ada source lah. Sama ada a.jpg kan. So source ni lah yang akan kita tukar kepada text yang kita hantar tadi tu. So source ni either kita buat number file e.jpg ataupun yang kita buat format text tadi tu. Kita terima juga format text. So source ni yang kita tukar. So kita tukar kat mana? Bukan tukar di sini, tukar di sini ya. Okay, so snapshot untuk sensor 1 ni. Okay, value 1. So bukan guna init HTML, kita akan buat source. Kata je source. Okay, saya refresh je ni. Since dekat database real-time database ni memang dah bentuk fak gambar ni, kita refresh je lah. Nampak? Ni gambar. Nampak dia huduh sikit kan? Dia quality dia lah. Kita hantar yang quality okay sikit. Kita buat update ni kepada 1. 1. Save. Right, kita start balik update kita. Okay, screen share dulu, ambil notepad. Okay. Dia tak hantar lagi ya, ni tak hantar lagi. Nampak berubah je tapi dia tak hantar lagi ni. Kita start update baru dia hantar. Every 1 second dia akan hantar. So every 1 second dia hantar. So kita buka yang display dia tu yang ni. So yang ni ya. So every 1 second dia hantar, kita tengok dekat sini. Nampak? Berubah kan? Ni. Saya tukar kepada read. Dia pun tukar kepada read. Saya scroll. Tapi tak semua lah sebab dia kita buat apa? Satu saat, satu saat, satu saat. Nak semua lagi? Jangan buat satu saat, buat 500 millisecond. So kita back balik kepada sini. Okay, yang ni kita update balik kepada timer kita dari tu. Timer kita. Dekat update dah, dekat update. So ini saya buat kepada 500 millisecond. 0.5 saat. So lajulah sikit dia update. Save. Ingatkan dan kita screen share balik. Ambil ia notepad. Allow. So kita buka start update. So every 0.5 saat dia akan update. So laju lah sikit. Okay. Okay. Cuma ni nampak okay kan? Okay. So bila buat file baru, ni file baru. Selamat datang. Nampaklah yang kita share notepad kita tu. So, kalau di sini di view search ni, kalau dekat yang ni dia akan berubah ni lah. Text ni dia akan berubah-berubah. Dekat Firebase ni tak nampak lah. Cuma kita kena format dekat kita punya sistem lah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. So saya tunjuk sikit aktiviti yang you kena buat tu. Update. Okay. Stop ya lah.